sesuk kudu rono. Koyoke enak seger ngono ya, Cak. Oh, ya seger. Aku nyesel wingi, Cak. Iya, kon seger wong tumbuk kaya es. Ya enak maksudnya, wah jan menerbitkan selera. Nek masalah nama iku mau, iku jeneng pendalungan wis mulai biyen wis wong ngerti. Dadi enggak usah dipermasalahkan. Yang jelas pendalungan itu maksudnya aneka macam rasa, aneka macam jenis soto digabung tumpet-tumpet dadi siji akhir jenenge soto pendalungan. Luar biasa warung kembang. Wah, salut. Nang warung kembang ya, Cak. Ciduk kene kok, Cak. Ya apa lek mari ngene budal? Kono. Iya, jaluk mangan. Jaluk. Salah ta aku ngomong? Sini-sini kon jaluk. Ya wis rene. Tapi kowe sing jaluk. Apa iki, Ning? Iki lho. Iki kaitannya ambek berita sing pertama mau, Cak. Hari-hari Pancasila. Iya. Tapi diperingati ambek gawe sepeda kuno. Maksudnya, unik berarti. Ya, unik berarti. Kayak apa sih, Cak? Kegiatan ngontel sepeda kuno keliling desa ambek nggawa bendera merah putih iki dilakokno ambek paguyuban sepeda kuno Umbul Rejo utawa Pasekung nang Umbul Sari gawe meringati ulang tahunne sing ke-13 kalian meringati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2021. Dibentuke komunitas sepeda ontel kuno iki gawe nglestarekno alat transportasi sing wujude sepeda ontel sing wis ana mulai jaman biyen. Pasekung sing anggotane ana 80 uang iki mayoritas lansia. Pensiunan ambek petani iku duwe kegiatan sepedaan bareng saben dino minggu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita berupaya dengan satu sepeda ini mampu paling tidak merangkul 1000 anggota. Dalam kata arti lain, kita mampu bersaudara untuk semuanya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya Bapak Sekum berusaha bagaimana ikut membantu pemerintah agar berupaya corona ini bisa cepat hilang dengan melaksanakan protokol COVID. Kegiatan komunitas sepeda jadul iki tetap matuhi prokes, koyo nggae masker uga wis nggae sabun. Ketua Kosti Jember utawa Komunitas Sepeda Tua Indonesia serta Wakil Ketua Dispora Jember ngetok tumpeng sing terus dikekno nang Ketua Pasekum gawe bentuk apresiasi. Dikarepno kegiatan olahraga kaya iki terus ditingkatno gawe njogo awak cekne tetep fit nang tengah pandemi COVID-19 kaya saiki iki. Oleh karenanya patutlah kita berikan apresiasi kepada seluruh pengurus Pasekum dan seluruh anggota Pasekum yang selain kegiatan ngontel bareng, itu juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dilaksanakan. Harapannya apa? Harapannya semoga dalam kegiatan semacam ini akan menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan untuk kelompok-kelompok yang lain. Dispora Jember Yokate ngadakno kegiatan ngontel bareng Bupati, Wakil Bupati ambek jajarane mulai teko tanggul sampai Jember secara estafet. Dengan adanya kekompakan dan semangat yang dari Pasekum ini membuat ide, inspirasi dari kami untuk mengadakan kegiatan ontel bareng bersama Bupati Jember maupun kegiatan yang lebih besar daripada itu. Kapan kira-kira dilaksanakan itu, Pak? Kalau untuk ngontel bareng dengan Jember, Bupati Jember, insya Allah tahun 2021 ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau yang lebih besar lagi, monggo. Kita konsep nanti tahun 2022 tingkat Jawa Timur. Jarak tempuhnya, Pak, untuk ngontel bareng itu dari mana ke mana, Pak? Dari konsep dari tanggul Jember. Berapa orang kira-kira, Pak, prediksi, Pak? Sekitar 1000 orang. Terima kasih, Pak. Teko Umbul Sari, Sukito Jember 1 TV ngelaporno. Yeay! Ada banyak cara untuk menyatakan bahwa rasa cinta atau memperingati hari lahir Pancasila. Tapi kalau cinta omong no mau, Pancasila ojo cuma dihafal rotok. Ojo cuma digawe pajangan nanggone ruangan-ruangan. Bener. Tapi semua sila lima-limanya itu camkan dan benar-benar dilakukan. Ojo sampai keliru omong Pancasila, kudu panci ketoro lek kakek nanu tanggungan iki yo. Ibu. Pancasila. Nggih. Apa sing nang ngarepku, Cak? Aduh, nggih sepeda kuno. Ya apapun lah,
bentuknya, yang jelas saya yakin gak cuma nang Jember, gak cuma nang gunung-gunung untuk mau, aku yakin di berbagai tempat di semua daerah banyak cara untuk merayakan hari lahir Pancasila. Benar. Yang jelas itu tujuannya positif karena Pancasila NKRI harga mati. Iya. Mari ini aku yuk kapan ngerayak no hari lahir Pancasila. Tak mau kon arek-arek kayak apalan. Apalan? Iya. Pokoknya situ iku ojo yo. Apa? Yo yo. Dibalik wale ojo cak timbangane kok dilaporno cak. Nggih. Aku lali aku gak oleh ngono blas. Nggih. Britani wis tak wacana kabeh wong kaya biasane nanggone tabak. Terakhir iku mesti ono kesimpulan teko berita-berita sing tak wacana wae. Kesimpulannya berupa parian utawa pantun khas Jawa Timur. Monggo ning prima. Oke, Cak Londo. Gaya pager teko tumpuan boto. Kuat. Botone anyar asli wuluan. Weh. Warga Jember isok mesem isok lego. Ngurus admin duk saiki lancar ke uyel-uyelan. Men. Nang dalan raya numpak Vespa. Gowo tekan gak lali helman. Bagus. Aku akrobatik udara di amuk warga. Apa? Mulai mi berkendean terus nerabas memean. Nerak memean. Ya apa sih sampean iki lek gak iso gak usah macem-macem. Iku ono ahline dhewe teko fasi. Fasi wis ngarani opo? Lho, fasi iki opo wis ya? Iku mau wis dijelasno. Sale kowe lali ya aku. Iya. Kowe tak tulungi matur nuwun nang aku. Iya, sudah. Ya wis dulur, cukup sampai samene awak dhewe ngancani sampean kabeh dino iki nang taplak. Berita kopla. Beritane tepak. Presenter sing kopla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taplak.